Bagaimana hukum menggunakan gelang magnetik yang kabarnya bisa melancarkan peredaran darah di tubuh? Ya, kita nggak tahu ini benar atau tidak. Kalau saya sebaiknya dijauhi. Ya. Mau jalan peredaran darah lancar, jalan kaki ya. Tapi kalau benar-benar secara ilmiah itu benar, disaksikan oleh dokter, misalnya para dokter, ratusan dokter mengatakan itu benar, maka tidak apa-apa berarti. Tapi betapa banyak orang itu hanya sekedar alasan, kita nggak tahu. Ternyata dijadikan jimat. Penjual jimat yang ngomong begitu. Contoh, di Lombok kemarin ada orang pakai jimat. Nanti kenapa pakai jimat? Ini bukan jimat Ustaz. Ini pakai kayu supaya jin tidak ganggu. Kenapa? Karena jin nggak suka sama kayu ini. Terus yuk bayangkan. Yang kasih tau ente jin nggak suka sama kayu itu siapa? Repot. Akhirnya dijadikan jimat. Alasan ada-ada aja. Betapa banyak orang ikut tenaga dalam dengan memasukkan jin dalam tubuhnya, cari-cari alasan. Padahal prosesnya sama. Jin masuk dalam apa? Tubuh. Sehingga dia punya tenaga dalam. Saya tidak melarang, cuma kalau memang itu penelitian benar-benar dari bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau hanya katanya dan katanya belum tentu benar, mending dijauhi. Ustadz, kalau zaman sekarang katanya bukan jimat, tapi ini kalung gelang kesehatan. Barang-barang ini sudah dibuat oleh ahli, sudah diteliti. Ini tadi saya bilang, yang bilang bagus biasanya penjualnya. Tapi kalau antum dapat resep dokter, resepnya pakai gelang, itu mungkin, saya nggak tahu. Berarti ini suatu perkara yang sudah internasional. Ya. Kalau itu ternyata sudah perkara internasional, diakui oleh para dokter, IKD, Ikatan apa? IKD ya? IDI, apa? IDI. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Kalau IKD tadi itu apa? Saya kok bisa bilang IKD? IDI, Ikatan Dokter Indonesia mengakui itu suatu yang benar-benar ilmiah, maka tidak mengapa. Berarti itu bukan syirik. Benar-benar sebab yang bisa menimbulkan akibat yang baik. CT Original.